Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini ya teman-teman ya, ini ada Yamaha Nmax. Di sini nanti saya akan berbagi untuk cara overhaul atau bongkar pasang CVT atau servis CVT untuk motor Yamaha Nmax. Nanti di sini saya akan bahas untuk caranya seperti apa. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, kita simak intro yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, kita akan bongkar dulu ya untuk di filternya ini. Kita copot dulu. Oke, ini sudah kita buka ya teman-teman. Ini baut 10. Ini filternya sudah kita buka. Ini kadang ada baut 10 ini ya teman-teman ya. Ini kita copot juga. Karena di sini ada baut ya. Jadi si box filternya ini juga harus kita copot. Oke, nanti cuma buat ngangkat gini aja teman-teman supaya ini bisa keluar. Oke, sekarang kita akan copot si casingnya ini ya, si untuk cover blok CVT ini pakai obeng plus besar ya. Oke, ini bautnya sudah kita copot ya teman-teman. Ini cover pelindung untuk di cover CVT, tapi juga dia sebagai sirkulasi udara ya teman-teman ya. Sirkulasi udara di CVT. Nah seperti ini. Nih, di sini ada sponnya untuk filter udaranya. Jadi untuk masuk ke sebelum udara masuk ke dalam CVT ini ada filternya teman-teman. Ya. Oke, setelah itu baru kita buka baut CVT-nya ya teman-teman ya. Ini ada satu lagi tapi agak panjang teman-teman, jadi untuk impact saya nggak nyampe. Oke, baru kita akan copot teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, untuk penampakan CVT Yamaha Nmax. Ini seperti ini. Nanti kita akan bongkar puli belakang sama puli depannya. Kita akan copot. Nanti kita akan bersihin teman-teman. Oke, kita akan bongkar dulu. Untuk puli belakangnya ini, bautnya pakai 24 ya teman-teman ya, pakai sok 24 ya, pakai sok 24 ya teman-teman ya. Kita buka. Ini copot, terus baru kita buka yang depan teman-teman. Untuk baut depannya tuh pakai kunci sok 17 ya teman-teman ya. Oke, ini ada ringnya juga teman-teman harus perhatiin. Jadi kalau untuk yang belakang pakai 24, yang depan pakai kunci 17 ya teman-teman ya. Oke, kita copot.
seperti ini untuk kipas buli depannya. Nah ini untuk buli belakang ya teman-teman. Nah ini yang gosong. Ini nanti kita juga wajib amplas ya teman-teman ya, kita bersihin. Nanti kita amplas supaya nggak selip ya. Ini karena licin teman-teman. Ini juga bisa bikin gredek, tarikannya kurang enak di sini nih. Nanti kita tinggal bersihin aja. Oke, kita buka. Nah di sini ada ring tipis ya teman-teman ya, harus diperhatiin ya. Ada ring tipis yang di sini, buli depan. Ada ringnya tipis, jangan sampai kelupaan. Cepat. Ini untuk dalemannya. Nah, ini rollernya teman-teman. Ini kotor banget nih teman-teman nih, berdebu. Nanti kita akan bersihin dulu, ya. Nanti kita akan bersihin. Jadi teman-teman, kalau mau ngecek, cek roller dulu teman-teman, kondisi rollernya. Ini dia peyang atau enggak ya? Kalau dia kondisinya masih bulat seperti ini, berarti kondisinya masih oke ya teman-teman ya, enggak ada masalah. Terus yang teman-teman wajib cek lagi ini, dia oblak enggak? Nah ini kalau enggak oblak masih aman. Terus untuk di piece light-nya, biasa teman-teman taruh di sini. Kalau dia oblak banget, berarti ini juga bermasalah. Nanti piece light-nya diganti aja. Ini masih aman, masih oke. Terus untuk pibel teman-teman, cek dilipat seperti ini ya. Nah ini enggak retak ya, masih aman ya, masih oke. Udah, kita tinggal bersihin aja teman-teman. Nanti kita akan bersihin, setelah kita bersihin baru kita akan pasang lagi. Jadi kalau untuk CVT itu penting teman-teman, jadi teman-teman wajib untuk bersihin. Jadi jangan disepelein ya teman-teman ya. Kalau cuman dipakai aja tanpa dirawat ya, pasti usia dari pibel, roller, dan komponen yang lainnya itu pasti nggak awet lama seperti itu. Jadi fungsinya kita harus bongkar CVT, overhaul CVT ya, itu yang pertama ya, pasti untuk kita agar tahu ada komponen yang rusak atau enggak, terus supaya tarikannya lebih enak gitu, seperti itu teman-teman. Jadi wajib harus dicek semua. Nah ini contoh untuk ini ya, komponen CVT yang ada di Yamaha NMAX. Oke, kita akan bersihin dulu, nanti baru kita akan pasang teman-teman. Nah ini untuk kampasnya teman-teman, cukup amplas saja nih ya, bersihin. Ini kan hitam karena bekas gesekan ya teman-teman ya, gesekan ini apa namanya, kotoran atau debu kampas yang karena gesekan terlalu panas akhirnya ya gosong dia. Nah nanti harus bisa bersih seperti ini teman-teman. Jadi nanti nih bedanya yang sudah dibersihin. Nah nanti semua harus di amplas semua ya teman-teman ya, baru nanti bisa disemprot. Oke. Oke teman-teman, ini udah kita bersihin ya, udah kita bersihin semuanya. Jadi kalau untuk di pibel teman-teman, kalau mau bersihin mau disemprot boleh. Kalau pengen maksimal teman-teman cuci pakai air ya, pakai deterjen ya, biar lebih maksimal lagi ya. Jadi jangan dicuci pakai bensin atau solar ya teman-teman ya. Nah ini sudah dibersihin. Nah seperti ini teman-teman, beda tadi yang pertama tadi pas kita bongkar ya. Jadi supaya nggak gredek, nah ini masalah yang bikin gredek itu di sini ya, itu harus dibersihin semua, disemprot. Udah selesai baru kita akan pasang. Oke, kita akan pasang ya teman-teman. Oke, kita akan pasang dulu, kita pasang rollernya dulu teman-teman. Kalau ini sih bolak-balik sama aja teman-teman ya,
bolak-balik sama aja. Oke, kita akan pasang. Kita pasang bosnya, teman-teman. Baru pasang bibelnya. Jadi kalau ada tambahan ring, teman-teman pasang aja. Oke. Biasanya ditambahin ring kayak gini supaya tarikannya lebih enak, teman-teman. Oke, kita pasang ringnya, jangan lupa ya teman-teman ya, pasang ringnya dulu. Nah, ini bautnya pakai yang 17. Oke, baru kita kencangkan. Oke, setelah itu baru kita pasang ini, teman-teman. Tapi ini jangan sampai lupa ya, dikasih grease ya untuk lakar bambunya supaya awet. Oke, kita akan pasang. Oke, baru pasang ini. Iya, kuncinya. Ini sebenarnya ada sealnya ini, ada o-ringnya. Tapi nggak tahu nih kemana ini o-ringnya. Oke. Oke, setelah kita pasang, nih teman-teman kalau pengen lihat. Oke, sekarang kita pasang bloknya ya, teman-teman ya. Kalau di Yamaha Nmax, teman-teman, untuk baut blok CVT ini sama semua ya. Jadi teman-teman mau taruh di mana aja sama aja. Panjangnya sama ya. Oke. Setelah ini udah dipasang, ini filternya jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, oke ya teman-teman ya, ini jadi udah terpasang, tinggal nanti pasang baut sama ininya aja, teman-teman pasti udah bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang harus dicek, yang harus diperhatiin tadi untuk pengecekan roller dan lain sebagainya, terus dibersihin, terus untuk kampas ganda yang belakangnya harus diamplas supaya yang hitam-hitam yang gosongnya itu hilang, supaya nanti nggak slip lagi, nggak ngeredek ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman video dari saya untuk overhaul CVT Yamaha Nmax. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Kalaupun ada pertanyaan teman-teman yang belum paham atau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.